Aha, ya. Astaghfirullahaladzim. Bang. Hah? Saya sampai dulu, kan? Saya bagi signal dulu. Parking lain banyak lagi, kan? Tak kira. Saya nak parking sini juga. Saya tak kira. Siapa bagi signal dulu, dia lah yang menang, bang. Hei, perangai macam ini mesti walaun ni. Kalau aku walaun, kau apa? Walanun? Kurang ajar mulut kau, sedap-sedap panggil orang walanun. Dasar walaun 600 bilion. Hoi, hoi ya hoi. Dulu banci penyanyi. Ya, kelompang juga kan, geng tebuk atap ni kan. Mulut tak ada insuran. Kalau ada insuran pun tantar terpati je kau ni. Kau boleh aku tak boleh ke? Kau seorang ada mulut. Tak, masalah sekarang ni siapa kerajaan? Ha? Siapa kerajaan sekarang ni? Siapa? Ha, kau jangan sampai aku report polis. Kalau dia orang tahu kau walaun, habis kau. TikTok dengan FB kau semua kena sekat nanti. Ha. Kau fikir report kau je, report aku kau tak fikir. Ha. Aku penyokong kerajaan kan? Bos aku tu ketua cabang PKR, kau tahu tak? Aku tunjuk kad aku, kad PKR aku. Lepas dah. Bukan macam kau walanun. Penunggang agama. Alah kau tu, ha, walanun penunggang formula. Walaun tabung Milo. Walaun tabung harapan. Walaun direct tender. Walaun 22 bulan. Walaun 33 bulan. Ha, lagilah mengenai kau. Jap, salah. Jap. Walaun walaun ya? Walaun derhaka. Walaun derhaka. Ha, derhaka. Nasib baik dapat. Ha, okey tak apa. Saya ulang. Nasib baik dapat. Saya ulang. Nasib baik kau dapat. Kau dah lebih dah ni. Mulut kau macam s**t lah weh. Tak sedar diri. Diri tu pembangkang, kau tak? Kau tu pembangkang. Alah, kau pun sama mulut macam... Tapi aku kerajaan. Kau faham tak? Aku ni kerajaan belah kerajaan. Kau tu walaun je. Yelah. Walanun. Kau menang lah walanun. Bos aku dah datang dah tu. Tahu pun mengalah. Walanun. Tengoklah tu. Tak habis-habis gelar orang walanun. Menyirap pula aku. Walanun. Awak kenapa? Tak ada lah, bos. Ha? Kereta tadi tu, ha, saya nak parking dulu. Saya dah bagi signal. Ha. Dia nak main masuk je. Dasar walaun. Walaun tu, bos. Kereta yang mana tu? Kereta tadi tu lah. Yang bawa jalan tadi tu. Lah, itu kereta ketua pemuda PAS Kampung Pisang Sebatang. Ha? Saya makan dengan dia lah tadi tu. Bos makan dengan ketua pemuda PAS? Yelah. Apa masalah? Ya, betul, bos. Kita orang okey je. Korang yang lebih-lebih sampai putus saudara bagai. Kami siap main lato-lato sama-sama lagi. Awak pernah dengar saya panggil diorang walaun? Ha? Pernah dengar saya kutuk diorang lebih-lebih? Pernah dengar bertekak-tekak depan-depan dengan pemimpin-pemimpin diorang? Ada? Tak pernah kan? Politik tu matang sikit, ada tempat dia. Bukan main hantar macam tu je. Kalau macam ni susahlah. Kita bos, bos. Nak apa era kali sebelah balik. Kita balik. Walaun kaki saman. Tengok dengar tu dia cakap apa, bos? Woi. Betul-betul walaun lah kau ni. Woi. Guna punya walaun sikit-sikit sudahlah. Tengoklah bos tu cakap apa. Saya tak pernah kena depan-depan. Sekarang baru saya faham perasaan tu macam mana. Baru bos faham sekarang kan? Itulah. Dasar walaun betul lah. Walaun! Dah lah, jangan nangis lah. Koyak ke? Koyak. Tak apa. Nanti kita report dekat menteri. Kita report dekat polis. Lepas tu, kita cari dia punya FB, TikTok semua. Raja dulu cakap macam tu. Faham. Ingat aku ni apa? Tak ada kemanusiaan ke? Ingat aku ni apa? Binatang, haiwan? Nanti kita sekat dia. Gelak-gelak orang macam tu. Gelak. Nah, jom gerak. Walaun! Jom. Jom dah gerak. Jom. Jomlah gerak cepat.